siapa? Kira-kira gimana? Mereknya Hunzer, dimari dinamik. Ini kropon, ini buat yasinan ini dia. Buat yasinan. Oh, simple banget, gak ada keterangan apa-apa ini. Cuma mic dan serinya. Seri Pro 3. Kita buka. Oh, lumayan lah. Kayak bagus kayaknya, tapi kita belum tahu gimana. Ini mic-nya kayak murah sekali ya, tapi sudah bagus nih. Ini kalau diganti, biasanya itu kalau saya itu saya ganti mic-nya, yang ini kita ganti. Nah, sudah penyok. Masa gini kan tidak mungkin. Penyok-penyok gini. Ini harus diganti dengan beli lagi di toko terdekat, toko-toko elektronik terdekat. Ganti, jadi suaranya jadi jernih. Jadi saya itu beli ini bukan karena mic-nya, tapi karena ini apa, tempatnya ini, mikrofonnya ini murah yang penting. Jadi buat apa itu, yasinan gue sangat sudah. Kalau mahal-mahal nanti uangnya yang tidak ada, kan kiri kita. Oke.